Bismillahirrahmanirrahim. Jom-jom teman-teman rakan-rakan, adik-adik saya kat luar sana tu main-main sini. Hey, geng-geng truna, geng-geng grup truna tu kan. Lah, kecoh sekarang ni kalau nak kahwin, anak-anak gadis duk nak gaji RM9,000. Aku nak jual kereta ni RM9,000 ke kalau nak kahwin lagi? Nak RM9,000 ke eh? Kereta yang sepatutnya dijual dengan harga RM15,000 kena jual RM9,000. Alah, kena jual RM9,000. Kena jual RM9,000. Gapo. Jom kita tengok satu video yang berada di belakang saya. Kita akan tengok satu video yang mana video ni tengah-tengah viral untuk anak teruna mencari si gadis ataupun bakal isterinya. Dan ramai gadis-gadis demand yang terlalu tinggi sehingga tak sanggup kahwin kalau tidak dapat gaji RM9,000. Gapo. Kalau lelaki nak kahwin dengan awak, dia kena gaji berapa? Tak tahulah. Ha? RM900 okey tak? Tak okey. Okey, berapa? Awak rasa berapa? RM9,000 lebih je. Berapa? RM9,000. Gapo? RM9,000? RM9,000? Ha! Gapo, bet? Gapo? Tak dapat kahwin lah. Weh, Mat, tak payah kahwin tak apa, Mat. Mat, tak payah kahwin, Mat. Sakit perut, Mat. Kau boleh dengar gaji RM9,000 sampai bila pun kau tak kahwin dengan dia, Mat. Aku ada satu cerita untuk membahagiakan kau, Mat. Ni, di belakang saya, Mat. Daripada kau kahwin dengan dia, Mat, harga pasaran RM15,000. Untuk Pro 2 Viva Manual 850 2013, Mat. Hari ini, RM15,000 kan ku turunkan. Sebagaimana Maya kata tadi, Maya kata dia nak gaji bakal suami, nak jadi suami dia kena RM9,000. Jadi aku terpaksa, keterpaksaan ku turunkan harga dia RM9,000, babe. Aku umumkan kepada rakyat Malaysia kita, harga untuk di belakang saya RM9,000. Ha, kau tengok, Mat. Kau nak Maya ke yang dikatakan nyanya menyayakan kau, Bet? Ataupun Viva yang memceriakan hidup kau dengan harga yang RM9,000? Kau tak payah kahwin, Mat. Kau ambil kereta ni je, Mat. Kau jalan, kereta ni ada aircon, Mat. Lepas tu kereta ni ada sport ring, Mat. Lepas tu tayar pun baru, Mat. Ada bulu lagi tayar tu, Mat. Kena guna betul-betul. Ada dulu berdiri bulu romaku, Mak, oi. Itu antara ciri yang pertama, Mak. Ciri yang kedua, kereta ni cukup-cukup jimat minyak, Mak. Berjimat cermat, Mak. Kereta ni lah, Mak. Lepas tu kereta ni praktikal, Mak. Kau nak pergi mana-mana pun senang, Mak. Dan dalam waktu yang ketiga, kereta ni dikatakan senang kau nak pakai, Mak. Patutnya dengan harga RM15,000, dik viral adik Maya tu yang menyanyikan teruna-teruna di luar sana, maka aku mengembirakan kau dengan ting-ting-ting-ting Viva dengan harga RM9,000, Mat. Jom kita tengok dulu kecantikan Viva untuk teman-teman, adik-adik saya. Ku kenal dia, aku jatuh cinta. Oh, sungguh manisnya. Aduh, manisnya. Tapi apa daya, ingin ku meminangnya. Duit tak ada, aku hampa. Dimana akan ku cari? Minta pada ayah, minta pada ibu, pinjam pada we'll be right back.
kenal dia, aku jatuh cinta. Oh sungguh manisnya, aduh manisnya. Tapi apa daya, ingin ku meminangnya. Duit tak ada, aku hampa. Jom teman-teman rakan-rakan, kereta ni memang kau akan teruja, Mat. Ada bonet yang dikatakan boleh taruk barang, babe. Kalau nak buat loan pun boleh, babe. Sementara tu jom kita tengok ke depan, babe. Orang kata sempit-sempit-sempit ketinggian saya, aku masuk sekejap je kereta ni, babe. Hui, luas, babe. Walaupun kau bersendirian, kau lagi tidak stres, babe. Selagi mana kau dapat yang RM9,000 daripada kau dapat yang Maya yang membuatkan kau nyanya Pak Karim. Wow, aku nak tanya tu adik Rosdi, kenapa adik Rosdi? Berapa Cik Din? Aku tak ada muka, boleh tak? RM9,000. Kalau adik Rosdi nak buat loan RM9,000 pun boleh. Bermana loan RM9,000 dalam tempoh masa 5 tahun sahaja. Bulanan untuk kereta di belakang saya adalah RM190 je. Saya ulang, RM190, weh. Pam. Weh, murah weh, RM190 saja. Ha, kau nak ke tak dia? Jom kita tengok lagi sekali tu. Aku memang tak puas hati ni kepada Maya ni. Asyik menganyayakan teruna-teruna di luar sana. Macam mana Maya? Nak kahwin dengan awak, dia kena gaji berapa? RM9,000 lebih je. Gapo? RM9,000? Han! Gapo, babe? Gapo? Tapi tak apa, untuk adik Rosli, untuk adik Rosli, untuk Mat IJ tu, kau hantar je dokumen kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau yang bergaji RM1,600 ke atas pun tak apa. Kepada 012340-0034. Sebelum tu, dek, tolong dek. WhatsApp segera kepada saya 012340-0034. Jangan lupa tekan button like, follow dan share. Kenapa adik Lan? Cedek, kau jawablah yang tu. Nak suruh aku jawab? Kita dah dengar lagu tadi kan? Gadisku sering mewangi bagai disiram selautan kasturi. Gadisku sering minta gaji yang tinggi, lalu aku melarikan diri.